Kementerian Pengangkutan akan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 tahun ini bagi membolehkan tindakan tegas dikenakan terhadap pemandu positif dadah. Menterinya Anthony Lok berkata undang-undang sedia ada tidak membolehkan penguatkuasaan dilakukan selagi tidak terlibat dalam kemalangan jalan raya. SPRM menahan reman 5 individu kerana disyaki terlibat dalam kegiatan rasuah bagi mendapatkan kontrak pembersihan kapal tangki minyak berjumlah RM15.3 juta ringgit 3 tahun lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein menegaskan berita diterbitkan mengenai wujud rancangan pertukaran beberapa kepimpinan tertinggi PDRM oleh sebuah portal berita tempatan hari ini adalah tidak benar. Ikuti laporan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan asrawani.com.